Gabungan dari berbagai tim jurnalis dan LSM masih melakukan kontrol sosial di Kabupaten Asahan. Kali ini menyambangi kantor-kantor desa, guna untuk konfirmasi terkait dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023 yang sudah digunakan oleh kepala desa. Namun pada saat tim tiba di kantor desa Perkebunan Seisilo, tidak menemukan baliho APB Des dipajang di kantor desa tersebut padahal salah satu dari beberapa fungsi APBDes adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyusun APBDes, desa dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai bagaimana dana desa digunakan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang desa. Namun berbeda dengan kepala desa perkebunan Seisilo, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pengguna anggaran tidak ada memajang APBDes di kantor desanya. Begitu juga saat tim jurnalis dan LSM menyambangi kantor desa tersebut. Pada kunjungan yang kedua kalinya, tim tetap juga tidak dapat bertemu. Kepala desa tidak ada di kantornya, tanggal 26 Maret tahun 2024. Beberapa orang perangkat desa yang ditanya tim menyampaikan kalau Kades lagi ada acara. Begitu juga dengan Sekdes. Terus kenapa APB Des dipajang? Tanya tim, katanya tadinya dipajang. Tapi kami simpan lagi, nanti cepat rusak, ujarnya. Beberapa orang perangkat desa yang ditanya tim menyampaikan kalau Kades lagi ada acara, begitu juga dengan Sekdes. Terus, kenapa APBDes gak dipajang? Tanya tim, katanya tadinya dipajang, tapi kami simpan lagi, nanti cepat rusak, ujarnya. Pantauan tim di kantor desa, APBDes tersebut masih terlihat terlipat rapi. Belum pernah dipajang setelah diambil dari percetakan. Perangkat desa sudah mencoba membohongi tim jurnalis dan LSM agar dapat konfirmasi langsung dengan kepala desa. Awak media menyarankan agar menghubungi kepala desa dan sekdes. Namun kata perangkat desa kepala desa tidak mengangkat telepon selulernya. Atas hal tersebut tim jurnalis dan LSM belum bisa konfirmasi langsung dengan kepala desa terkait dana desa. DD tahun 2021 sampai tahun 2023. Seperti realisasi dana desa tahun 2021. Pengadaan buku perpustakaan desa Rp22.400.000. Terselenggaranya operasional pos kesehatan desa PKD Polindes milik desa Rp52.304.080. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan tahun 2021 Rp4.000.000. Bimtek Bumdes tahun 2021, 5.632.000 rupiah, pembangunan taman wisata desa atau pembuatan kolam air pancur, dan pembangunan kolam ikan 114.298.300 rupiah, pelatihan peningkatan kapasitas operasional Bumdes 4.500.000 rupiah, revitalisasi Bumdes 4.000 rupiah. Sarana olahraga bola voli, Rp25 juta. Rupiah. Bimtek Masyarakat Tahun 2021, Rp22.528.000. Bimtek Masyarakat Tahun 2021, Rp39.424.000. Begitu juga dengan realisasi dana desa tahun 2022. Bimtek Masyarakat Tahun Anggaran 2022, 28.160.000 rupiah. BIMTEK Masyarakat Tahun Anggaran 2022, 16.896.000 rupiah. Pembelian Kambing 40.000.000 rupiah. Kegiatan PPKM Tahun 2022 rupiah 47.302.000 BIMTEK Masyarakat Sebanyak 4 Orang Tahun 2022, 22.528.000 rupiah. Pembelian bibit ikan dan pangan tahun 2022, 50.760.200 rupiah. Pembelian kambing beserta kandang tahun 2022, 40 juta rupiah. Pembangunan taman wisata desa tahun 2022, 41.722.720 rupiah. Pembinaan PKK, bimtek PKK luar provinsi empat belas rupiah pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan bimtek masyarakat 16.896.000 rupiah pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan bimtek masyarakat lima rupiah yang terakhir realisasi dana desa tahun 2023, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan bimtek masyarakat tahun 2023, rp juta rupiah pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan bimtek masyarakat 2 orang tahun 2023 11 juta rupiah pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan bimtek masyarakat peningkatan pengembangan pangan beragam 5.632.000 rupiah pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Bimtek masyarakat kebijakan pengembangan Bumdes Rp11.264.000. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Bimtek masyarakat tentang ketahanan pangan Rp5.632.000. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Bimtek masyarakat sebanyak 3 orang tahun 2023 Rp16.896.000. Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan. Kegiatan hidroponik tahun 2023, 12 juta rupiah. Kunjungan kerja PKK Desa Sei Silau tahun 2023, 50 juta rupiah. Bimtek PKK Luar Provinsi tahun 2023, 15 juta rupiah. Pengadaan bibit ikan gurame dan nila yang diserahkan kepada masyarakat, 20.491.200 rupiah. Pembelian lembu yang akan diserahkan kepada masyarakat, 89.600.000 rupiah. Pelatihan bidang kesehatan, kegiatan stunting, 6 juta rupiah. Pelatihan bidang kesehatan, sosialisasi kesehatan, 7 juta rupiah. Pelatihan bidang kesehatan, workshop kader posyandu, 7 juta rupiah. Poster baliho informasi APB-LPJ, dan lainnya. Literasi digital, 10 juta rupiah. Pembelian dan pemasangan lampu jalan, Rp 6 juta. Rupiah. Pembangunan Saung Posyandu Melati 2, Rp 30 juta. Rupiah. Pemeliharaan jalan desa, perbaikan jalan, Rp rupiah. Monumen Gapura, Batas Desa, pengadaan pelang desa, neon box Rp 10 juta. Rupiah. Rehab lapangan bola voli Rp 3.568.280. Sosialisasi Karang Taruna 5 juta rupiah, sosialisasi Wawasan Kebangsaan 7 juta rupiah, Bimtek Masyarakat sebanyak 14 orang tahun 2023 78 juta 848.000 rupiah, Penerangan Hukum Program Jaga Desa 5 juta rupiah, sosialisasi budidaya ikan 7 juta rupiah, sosialisasi tentang ternak 20 juta rupiah sosialisasi narkoba, 7 juta rupiah. Dua kali kedatangan tim jurnalis dan LSM ke kantor desa perkebunan Seisilo, tidak dapat bertemu dengan kepala desa, dan perangkat desa tidak mengetahui pasti di mana kepala desanya. Pada tanggal 7 April tahun 2024, demi perimbangan berita yang akan terbit tayang di TV streaming, awak media ini sudah konfirmasi lewat telepon WhatsApp pada kepala desa. Namun, hingga rilis berita ini terbit di media cetak, online, dan tayang di media TV streaming, Kepala Desa Perkebunan Seisilo memilih bungkam. Dari Desa Perkebunan Seisilo, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita target daerah.com melaporkan.